rabbi wa atani min belajar ya. Yang penting kita tidak mereka. Padahal kiriman mereka tidak pernah terlambat. Makanya kita ini harus selalu belajar. Untunglah kita sembunyi di sini. Aku hari ini malas nih ya nak belajar. Apalagi aku tiap hari belajar. Kalau sembunyi di sini, nggak ada yang tahu. Ayo pusinglah Ustaz kita nyari kita di sini ya. Tapi walaupun Ustaz kita tidak tahu, tapi Allah. Kau juga. Ah, kau jangan bawa-bawa nama kau juga. Iya kan, kecoh berkali kau nampaknya nih. Tapi aku lapar. Masalah apa? Ini Sat, ada orang yang tiga yang tak belajar. Gimana? Melawan dulu Sat. Nah itu yang tak boleh. Itulah yang disebut kata malu. Maaf, tangan itulah orang ini. Ngapun telinga. Astagfirullah, hilang kan hilang. Sekarang gimana orang ini? Ada di sebelah sini, Sat. Aduh, bangsat-bangsat ini. Kami bukan semuanya, Ustaz. Kami nak bersih ke ini, nak. Kotornya. Daripada nanti banyak ular, banyak ular, Ustaz. Biarlah kami yang bersihkannya, Ustaz. Kacau ngomong pulak, cuy, ini. Ayo cepat-cepat keluar, masuk kantor kita. Hai, habis kita. Banyak-banyak masuk, kita kantor. Pulak, kalau dicuat ini. Jangan juga keluar-keluar dulu. Kita lah orang tua itu. Tidak galak, mengapal malas. Tak jadi apalah kamu. Sudah usah naik istirahat. Kamu istirahat sambil. Kamu balik. Maksudnya bukan jangan tahu ikan dia. Jadi tidak berani ngapal-ngapal lagi aku ini. Itulah gunanya kalau belajar tauhid. Ustaz tadi itu ngomong Allah itu maha melihat ya. Nanti Allah itu melihat setiap kita lakukan ini. Boleh belajar, boleh ngambil barang buang, apa itu lihat. Tidak pernah belajar masa kau ya bukan. Tapi masih ingat baik, kau nyoba aku mau lancar, apa kau itu lah. Kalau kita ibadah di malam hari, kalau kita sholat itu baik. Allah yang juga sholat macam itu pula yang jahat.
sepi kalau kau melakukan kejahatan pasti akan terlihat. Kenapa manusia dia tahu kalau dia tidak takut, tahu orang itu jahat, tapi dia tidak takut. Tapi manusia tidak takut. Jadi itulah rupanya. Apa banyak orang yang sia, itu karena kemanusiaan. Nah, itu baru yang benar. Kalau kita takut kepada Allah, pastilah kita bisa menjaga lisan, menjaga hati, dan menjaga daripada hawa nafsu. Subhanallah. Syukurlah kita berada di bulan ini. Dan masing-masing itulah yang patut disyukuri. Alhamdulillah.